Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, ini adalah sisa-sisa banjir padi saya ini. Lumayan masih dikasih rezeki. Adalah ini kalau satu karung ya kira-kira. Tapi kalau tidak dihabiskan burung, ini sudah burungnya sudah nyerang. Nah, ini sudah dimakan burung. Tahun ini sebagian tanaman padi kami gagal panen, teman-teman. Ini tinggal sisa-sisa burung. Karena kemarin tuh airnya sangat tinggi. Di sini orang di sini pun nggak berani ya datang ke sini. Bisa tenggelam. Ini dari atas jalan. Yang sebelah ini habis, tak tersisa. Waktu umur 20 hari kemarin tuh sangat bagus sekali ya, tapi sekarang tidak tersisa, habis karena terendam hampir satu minggu. Seperti lapangan bola, teman-teman. Kemarin panen itu panen ikan di sini ya, teman-teman. Ini hasilnya, teman-teman. Oke, teman-teman. Yang mau subscribe silakan ya teman-teman. Jadi kalau terhibur dengan hasil panen kami ini ya. Jadi kalau tidak merasa terhibur jangan di subscribe teman-teman. Inilah rezeki saya, harus disyukuri. Lumayan masih ada kasih rezeki ya. Ini kalau tidak diembat oleh burung emprit. Yang sebelah ini habis. Kalau yang punya tetangga itu ya, punya saudara-saudara itu tanahnya agak tinggi, masih bisa diselamatkan ya teman-teman. Kalau ini ya tanahnya rendah, jadi mulai dari selatan sampai ke utara sana habis. Untuk tinggal memasuki musim kemarau ya, jadi kita nanti akan tanam, kemungkinan kita tanam jagung. Semoga nanti waktu tanam jagung banyak stok pupuk ya teman-teman, karena sekarang pun pupuk pun agak susah. Yang panen padi sekarang pun jualnya murah karena banyak isu impor, nggak tahu jadi impor atau tidak ya teman-teman. Ya teman-teman doakan semoga tidak jadi impor, kasihan para petani ya, karena tani itu modalnya banyak, pupuk pun mahal, bet-betan mahal, waktu panen raya
kita jualnya padi murah. Inilah hasilnya teman-teman. Itu kelihatan putih-putih itu diserang burung ya teman-teman. Mungkin belum rezeki, ini rezekinya burung ya teman-teman. Banjirnya sangat besar, bahkan dari kecil sampai gede seumuran saya ini baru kali ini melihat banjir yang sangat besar, bahkan masuk rumah setinggi hampir sepusar ya. Oke teman-teman, itu saja ya teman-teman. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.